Halo guys, welcome back with me, Pamit Gemas. Terima kasih guys sudah klik video ini. Baik karena mau channel aku, jangan lupa guys sudah klik tombol subscribe di bawah ini dan juga supportnya supaya aku semakin semangat bikin video buat kalian. Guys, terima kasih guys yang udah lama banget guys ya. Terima kasih banget yang telah dukung channel aku. Kali ini kita kembali guys ya di video reaction guys. Kali ini aku kembali lagi guys ya bakal reaction video dari Malaysia guys ya. Ini lagu viral banget guys ya, trending pertama dari Malaysia yaitu Nabila Razali, Raya Mana guys ya. Lagu ini aku dengar dari TikTok guys ya, dan ternyata lagu ini lagunya Nabila Razali guys ya. Dan emang aku tahu guys ya kalau Nabila Razali ini punya suara yang sangat bagus banget guys ya. Sebenarnya banyak guys yang mau aku bikin video reaction guys ya, ada Aisyah Reton juga guys ya, ada juga banyak guys ya, banyak banget guys ya. Tapi kali ini aku bakalan guys ya bikin video reaction dulu yang Nabila Razali guys ya, Raya Mana. Kenapa? Karena video ini lagi trending pertama di Malaysia guys ya. Sempat tergeser oleh lagunya Baby Monster guys ya, Sis, tapi kembali lagi dibalap disusul oleh lagunya Nabila Razali guys ya. Aku penasaran banget guys ya gimana lagu fullnya ini, apakah bagus banget guys ya, karena trending pertama di Malaysia guys ya. Wow. Dan udah ditonton sekitar 5 juta. Wow. Gila guys. Keren banget guys ya. Dan ini baru 2 minggu guys ya. Keren banget pokoknya. Oke guys, kalau saya gitu kita play videonya. Check it out. Oh guys, udah lama guys ya aku gak bikin video reaction guys. Enak lagunya guys, sumpah enak banget lagunya. Guys, habis ini guys ya, kalau video ini rame guys ya, aku bakalan bikin video reaction juga yang lagunya Aisyah Retno guys ya. Enak guys lagunya guys ya. Dan guys, tahun ini adalah tahunnya Malaysia guys ya. Kenapa? Karena Malaysia ini mengeluarkan lagu-lagu Hari Raya ini sangat enak banget guys ya, dan sangat viral banget di TikTok guys. Wow, pantas guys ya trending pertama guys, enak banget lagunya. Guys, jadi lagu ini menceritakan guys ya, dia ini bingung guys ya, Nabila Razali ini bingung, dia lebaran pertama datang ke keluarga siapa guys ya, kedua siapa, dan ketiga siapa guys. Oke, paham aku. Tapi enak guys sih lagunya loh. Emang Malaysia ini the best lah guys kalau bikin lagu raya guys ya. Kesok guys ya. Guys, ini lagunya sangat enak banget guys ya. Jujur guys ya, aku suka banget guys pas awal lagu. Dan ini yang lagunya ini menceritakan guys ya, aku baru paham tadi pas nonton. Ini dia jadi ceritanya Hari Raya guys ya. Jadi dia tuh bingung guys ya mau ke tempat ke siapa dulu guys ya, buat bersilaturahmi atau buat lebaran guys ya. Yang hari pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa guys ya. Tapi so walaupun itu
lagunya keren banget guys ya, lagunya sangat bagus banget guys ya. Aku bilang guys ya, tahun ini adalah tahunnya Malaysia guys ya, karena lagu raya mereka bagus-bagus banget guys ya, dan sangat viral banget di TikTok guys ya. Aku baru bikin video reaction guys, sorry guys ya, karena aku sibuk kerja guys. Dan tenang, tapi kali ini aku mulai lagi bikin video tentang Malaysia guys ya. Makanya buat kalian ya, subscriber aku dari Malaysia ya guys ya, patengin terus channel aku guys ya, di Omen Gemas guys. Oke, terima kasih guys ya, di next video reaction aku Omen Gemas. Bye bye.